Apakah hukum menyambut Tahun Baru Masihi? Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pernah menjawab persoalan ini, katanya, "Saya tertarik dengan satu pendapat yang telah dikemukakan oleh Syekh Abdullah bin Bayyah Hafizahullah, antara lain menyebut memperingati hari-hari bersejarah tertentu bukanlah satu hari raya yang berbentuk keagamaan. Ia hanyalah satu sistem duniawi yang digunakan untuk tujuan memperingati dan mengambil pengajaran daripada sejarah serta bersyukur dengan nikmat Allah. Bukan semua perkara yang kita lakukan dan dalam masa yang sama ia juga dilakukan oleh ahli agama lain, maka ia menjadi haram. Tidak, yang haram adalah menurut mereka dengan niat atau syabuh, yakni menyerupai mereka. Bukannya semata-mata wujud persamaan. Al-Mushabahah." Abu Yusuf pernah disoal tentang pemakaian selipar yang sama dengan selipar agama orang Kristian. Beliau menjawab, "Nabi Muhammad pernah memakai selipar yang berbulu yang menyerupai golongan rahib." Maknanya Al-Mushabahah, yakni persamaan, tidak sama dengan Al-Tashabuh, yakni menyerupai. Nabi tidak memakai selipar itu dengan niat untuk menyerupai mereka. Bahkan ia hanyalah satu bentuk persamaan biasa sahaja. Sila rujuk FB Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bertarikh 1 Januari 2017 dengan tajuk Hukum Menyambut Tahun Baru Masihi. Pendapat yang mengharuskan sambutan Tahun Baru Masihi ini juga disokong oleh Darul Iftah Mesir. Sila rujuk Darul Iftah Mesir pada tajuk Hukmul Ihtifal Bi Bidayatis Sanatil Miladiyah. Kesimpulannya, walaupun ada sebagai ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, Imam Ibn Usaimin, bahkan Imam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim agak tegas mengharamkan sambutan Tahun Baru Masihi ini, namun Tahun Baru Masihi sudah menjadi satu standard yang dipakai dunia, maka kita raikan kehadirannya bukan lagi kerana agama, tetapi sudah menjadi perkara dunia. Islam tidak menghalangnya. Ustaz Pro, Assalamualaikum.